Biasa aja sih. Ya biasanya sih ya kayak yang pasti sama sih lulus. Dan mulai memasuki dunia. Lega sih, alhamdulillah banget udah menyelesaikan tugas besar yang udah cukup lama ditunda, yang membebani pikiran. Pokoknya udah lega, udah bisa sedikit bernapas lega karena sebentar lagi masuk ke dunia yang lebih, saya tahu lebih berat lagi. Pastinya senang di 9 tahun, tapi gak kerasa sih. Tapi pastinya lebih sedih setelah ini. Senang, tapi ada pikiran lain abis ini ngapain ya. Terus mau kayak gimana, mau lebih kesana sih. Sama beli mele, pokoknya banyak belajar kelas, banyak ketemu orang baru, belajar sabar juga. Tahun ini menyenangkan sama Prada Budaya. Menyenangkan bertemu dosen-dosen yang baik hati dan semua temennya. Dan dapat banyak banget pengalaman baru. HMMA itu udah kayak rumah buat aku sih. Jadi kayak udah punya rumah kedua di kampus. Belajar hal baru lagi sih selain PT kayak gitu. Biar nambah-nambah juga ilmu lainnya. Buat adik-adik 2014 sampai 2016 semangatnya Nairobi, tetap ikuti saran dosen-dosennya, semangat juga yang buat yang udah mau skripsi 2014, semangat buat 2015 yang udah tingkat 3, 2016 yang udah masuk, udah mau naik tingkat 3 ya? Udah mau naik tingkat 3, semangat, nanti insya Allah semua ilmunya berguna. Kalian belajar yang rajin, jangan gak masuk kuliah, jangan bikin teman-teman yang pada nyari kalian, terus pokoknya kerja sama teamwork yang baik sama teman-teman, meski mau seangkatan ataupun sama kakak angkatan atau adik angkatan sendiri. Terus kalian gak usah ikut-ikutan lah kalau masalah nilai, soalnya kalau di PT lagi gampang, tapi ya kalian harus ingat juga sama temennya, jangan ngerjain sendiri, jangan egois, soalnya kalian di sini juga belajar buat kerjasamanya banyak banget. Betah-betahin di MD, terus kalau bisa jangan hilang, kalau bisa jangan hilang, dan kalau jangan betah di MD, teman-temannya dijaga, karena di saat kayak ini yang dijaga kalian cuma teman-teman kalian. Kalau sepatah dua kata buat orang tua. Buat adik-adiknya mungkin kalian harus lebih kompak, apalagi kalian masih di angkatan berapa. Rasakan kejamnya pelajaran di PT. Buat adik-adik tingkat, selamat menjalani himpunan, untuk yang di himpunan, untuk yang BP-nya, untuk adik-adik yang belajarnya. Semoga ada banyak pengalaman, mungkin banyak suka dukanya, tapi ambil banyak pengalaman banyak di sana aja. Ya, saya pertama ingin apresiasi dulu lah kepada teman-teman di 2015 yang sudah berusaha keras ya untuk membuat acara ini menjadi bagus dan berkesan untuk kami. Dan tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebenarnya acara ini itu adalah untuk lebih besar pengaruhnya untuk teman-teman 2015 dibandingkan untuk kami.
Kenapa? Karena dulu pertama kali saat angkatan saya waktu pas perhimpunan, kemudian angkatan saya juga pertama kali yang mengadakan sudah April ya, perhimpunan sudah April, itu adalah momen dimana angkatan kamu itu mulai benar-benar mengenal satu sama lain gitu. Bukan di besar, bukan di Ostrid, tapi di, justru di kepanitiaan sudah April ini. Sehingga ketika dari kinerja dari teman-teman yang misalnya ya kurang maksimal atau ada beberapa orang yang memang banyak ada kondisi ya justru disayangkan gitu, karena ini merupakan momen yang penting menurut saya bagi angkatan. Oke, buat kesama begini ya, pasti saya teman-teman di sudawan di sudawan tim mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman acaranya seru. Terus apa ya, saya pribadi merasa terapresiasi ya sebagai sudawan tim setiap acara-acara ini apa ya kan mengucapkan beberapa mungkin ritual gitu. Nah, ini salah satu acara yang mungkin bisa merekatkan teman-teman gitu. Mungkin dari yang lain acaranya rame dan aku sih merasa terapresiasi, cuma mungkin pesannya mungkin perlu ditambahkan kegiatan-kegiatan yang lebih atau acara-acara yang lebih bermakna buat ya lebih bermakna gitu. Saya nggak cuma kita merasa terhibur tapi ada input-input yang didapatkan gitu. Buat kalian-kalian yang masih kuliah ini, keluarganya dijaga, jangan sampai ada teman-teman kalian yang tertinggal ya. Terus saling rangkul, jangan cuma ingat teman-teman kalian di saat acara-acara seperti ini, tapi ingat juga dalam keseharian kalian dalam rumah. Ramai banget, terus udah kayak makrab kedua, utamanya buat Pradawi Haya. Terima kasih buat yang udah kerja, bila-bila yang udah datang, terima kasih banyak udah datang. Pesan buat orang tua, pesan ya contohnya. Apa aja deh? Apa aja pokoknya apa yang mau diutarakan? Makasih banyak ya, udah besarin Habib seperti ini dan udah sabar mendidik Habib dari teman-teman yang gelap sampai sekarang. Semoga ini bisa bikin mama papa bangga. Setelah ini sudah gimana rasanya? Rasanya sih terharu karena gak kebayang akhirnya bisa ngasih gelar sarjana. Semoga ibu sehat selalu. Hasil jerih payah 4 tahun kuliah ini akan kubayarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, sama sih, semoga sehat selalu dan ya, bahagia selalu. Terus pesan buat orang tua, terima kasih sudah support selama kegiatan perkuliahan ini. Baik dari segi moral, dari segi keuangan juga, kita bakal bisa lebih baik. Kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Terima kasih alumni Jizan Lo Kairo atas segala support dan omelan. Dina janji insya Allah bakal lebih baik lagi. Amin. Oke, makasih Kak. Buat orang tua ya secara general terima kasih lah udah susah payah nyekolahin kita di gak jauh-jauh di ITB dan kita bayar dengan gelas sarjana ini. Untuk orang tua terima kasih banyak untuk udah mendukung sama ini sampai saat ini. Terima kasih udah mendukung dan semoga ini bisa menjadi jalan baru lagi buat aku. Oke, terima kasih Kak. Di samping itu juga sebenarnya setelah saya
sudah ya baru meskipun baru 2 bulan terjun ke apa, bukan 2 bulan sih, mungkin ke sebelumnya saya udah sering KP juga dan udah beberapa proyek juga saya kerjain. Namun untuk di ranah pekerjaan sendiri mungkin baru sekitar 2 bulan saya benar-benar merasakan bahwa peran dari himpunan ini benar-benar sangat penting dalam dunia kerja nanti gitu, bukan hanya di akademik saja. Dan salah satu yang memegang peran penting adalah di kepanitiaan seperti ini gitu. Jadi saya berpesan kepada teman-teman semua, tolong maksimalkan mumpung saat di himpunan ini itu kesalahan masih gratis. Ketika udah di lapangan kerja nanti itu kesalahan tuh udah enggak ada, udah fatal gitu. Ketika kalian melakukan kesalahan di lapangan kerja tuh udah ya konsekuensinya tuh udah parah gitu, udah enggak bisa dimaafin. Kalau di sinilah tempatnya kita melakukan salah gitu. Ibarat kayak ya lakukanlah salah sebanyak mungkin gitu. Dengan kita melakukan kesalahan malah kita tahu kalau kesalahan yang diulangi lagi gitu. Makanya ambil bagianlah, banyak-banyak ambil bagian dalam himpunan ini, termasuk di dalam kepanitiaan seperti ini. Dan untuk perkuliahan sendiri, ya saya sangat berterima kasih kepada seluruh staff jajaran dari akademik, dari prodi, dari seluruh dosen-dosen, kemudian terkhusus untuk pembimbing saya, Pak Jun, dan juga dosen wali saya, Pak Joko, terus juga dosen-dosen yang lain. Saya juga menjadi asisten Pak Zadra sama kuliahan. Dan yang paling berkesan sebenarnya selain di dalam akademik itu adalah di himpunan ini. Seperti yang saya bilang tadi, semakin banyak kita mengambil bagian dalam himpunan ini, semakin banyak hal yang akan kita dapatkan. Ya itulah. Dan saya berharap juga teman-teman semua janganlah menganggap himpunan ini hanya capeknya doang gitu, karena kalau misalnya sesuatu hal itu kita tidak ada prosesnya, ya semua orang bakal mendapatkan itu dengan mudah gitu. Seperti itu, jadi tetap semangat, jangan putus asa dalam menjalani perkuliahan gitu ya. Dan kalau misalnya kalian merasa bingung mau kerja di mana nanti setelah lulus, justru bingunglah. Kenapa? Karena dengan kalian bingung, kalian menyadari gitu. Apa sih yang sebenarnya kalian cari di sini? Gitu. Dan habiskanlah waktu bingung kalian dengan berpikir, mau jadi apa setelah lulus nanti? Setelah kalian memutuskan, barulah kalian gas itu, kerjakan TA dengan sebisa mungkin, seperti itu gitu. Tentukan dulu mau jadi apa kalian itu. Untuk apa kalian kuliah? Untuk apa kalian masih himpunan? Untuk apa kalian mengambil suatu topik TA misalnya gitu ya? Seperti itu. Dan jangan putus asa, tetap semangat dan selamat untuk menjalani perkuliahan dan perhimpunan di ITB. Lagi dari saya, sekian dan terima kasih.